Badan Intelijen Negara atau OBIN ngaliwatan tim Fellows Mayeng ngangketkan ketak sosialisasi adaptasi kebiasaan baru kelawan ngalarapkan protokol kesehatan lebih rekep di sejumlah fasilitas umum di Kota Bandung. Lianti kitu tim Fellows BIN OG ngalakonan sterilisasi fasilitas umum kucara nyemprotkan cairan disinfektan bikin nektek mata rantai sumebarna COVID-19. Minangka tareka neuteuk sumebarna virus corona atau COVID-19, Badan Intelijen Negara atau BIN ngaliwatan tim Fellows Pejaten secara aktif ngalakonan sosialisasi adaptasi kebiasaan baru ku cara ngalarapkeun protokol kesehatan secara kekep di sajumlah fasilitas umum di Kota Bandung. Kawas anu dilakonan di Stasiun Kiara Condong, Kota Bandung. Tim Fellows Badan Intelijen Negara mendar bag-bagan ngalarapkeun protokol kesehatan anu hade tur bener kasakumna pagawe stasiun mangsa adaptasi kebiasaan baru dina kaayaan pandemi COVID-19. Lianti ngalakonan sosialisasi, tim Fellows Pejaten BIN ngalakonan sterilisasi ku cara nyemprotkeun cairan disinfektan di sakumna bagian stasiun Kiara Condong kasup lalawak saluaran stasiun. Develop di stasiun ini sudah. Tim Fellows Badan Intelijen Negara hari ini hadir di stasiun Kiara Condong, Bandung dalam rangka pencegahan dini penyebaran virus COVID-19 khususnya di tempat-tempat publik atau di transportasi seperti ini. Apa saja sih kegiatannya yang dilakukan? Jadi untuk pencegahan dini, hari ini kami dari tim Fellows Badan Intelijen Negara telah menunjukkan tim-tim, yaitu pertama adalah tim sosialisasi dan edukasi terkait adaptasi kebiasaan baru untuk memberikan wawasan-wawasan kepada masyarakat dan juga kepada petugas di stasiun ini. Kemudian kami juga menerjunkan tim sterilisasi untuk melakukan dekontaminasi di area-area publik yang selalu kerap didatangi penumpang-penumpang dari berbagai daerah mungkin. Kemudian ada juga tim yang melakukan dekontaminasi wilayah, yaitu membersihkan lingkungan area sekitar stasiun ini, di area luarnya. Tim Fellows BIN bakal mayeng ngalakonan eta kegiatan sosialisasi, edukasi, serta dekontaminasi karena sejumlah fasilitas umum di saban wewengkon tepi ka sasalad COVID-19 dicindekeun lekasan. Yuana Kurniawan, Bandung TV.